Kawasan kedua tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Ia bangsa yang akan berjalan yang akan melewati panggung penghormatan dari Festival Serius Persija berkawasan kedua ini yaitu Persija dari atau kabila dari Kabupaten Muna. Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Delegasi Provinsi Sulawesi serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kabupaten Muna di bawah pimpinan Laude LM Rusman Eva, SP dan Ibu Haji Abdul Malik itu LSI. Tadi diberi semua meraih prestasi dan penghargaan tingkat nasional serta terus menggalakkan pembangunan di semua sektor. Diantaranya adalah sektor pariwisata dengan sekali Mari Keuna. Lagi sebagai sarana untuk penguatan mental agama selalu mengambil peran penting dalam meningkatkan nilai-nilai seni keagamaan di Bumi Anoa, Bumi Solite. Pada lomba Festival Seni Persija berskala besar kedua tingkat provinsi Sulawesi Tenggara kali ini, Kabupaten Muna berkokoh. Kami datang membawa berkah dan kami pulang membawa prestasi. Ya, dan selanjutnya di belakang dari Kabupaten Muna kita sudah melihat melintas kabila dari Kabupaten Buton Tengah. Jadi perlu informasikan bahwa seluruh peserta OSI di tingkat provinsi ini ada jumlah kurang lebih 13 peserta dari seluruh kabupaten provinsi Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Buton Tengah. Ya, Buton Tengah, kita berikan dulu sebenarnya untuk Buton Tengah. Kabupaten Buton Tengah memiliki posisi strategis dengan bertahan laut yang luas dan perusahaan yang panjang. Pada mata pantai ini, dengan hamparan pasir putih, air telaga yang jernih, serta hamparan dua pemanjang bawah tanah yang menjadikan Kabupaten Buton Tengah hadirnya ikon kaki bersama Mudi. SL bersama dengan Wakil Bupati Lapangan Kuhuk mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah menuju Kabupaten Buton Tengah yang berkah, bersih, sejahtera, produktif, agamis, dan harmonis. Ya, inilah kabila dari Laski Buton Tengah yang juga berkah dan ofisial sebanyak 100 orang. Iya, luar biasa satu ya. Hebat-hebat kakak serosisnya. Ya, seribu orang. Barisan kebayangan kebanyakan yang itu adalah ya, luar biasa. Ya, selanjutnya dari kejauhan kita sambut kabila Laski Kabupaten Bombara. Iya, kita berikan bersama-sama untuk Kabupaten Bombara. Salah satu daerah di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan dan membentang dari barat ke timur. Wilayah Kabupaten Bombara di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kotale Selatan. Di bagian selatan lagi dari tiga pilar, Poleang, Rubia, dan Toko Tua dalam satu moto, Mea Saro Wangisako Wonwa, satu tujuan untuk membangun daerah, membawahi 22 kecamatan di darat dan di kepulauan, dikenal dengan Kabupaten Kepulauan Emas dan wisata surga di atas awan. Kabupaten Bombara saat ini di bawah pimpinan pemerintahan Haji Tafdil SNM sebagai Bupati Bombara dan Johan Salim sebagai Wakil Bupati Bombara ikut serta dalam pemeriahan pelaksanaan Festival Seni Persija Berskala Kedua Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, selanjutnya Ibu Ketua Dewan Laski Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, selanjutnya kita akan sambut kontingen dari Buton Utara.
yang Kabupaten Buton Utara merupakan daerah yang dikenal dengan Ibu Tinadea Gorosara. Ibu Tinadea Gorosara yang berarti daerah yang dibangun oleh Sara berdasarkan budaya Kabupaten Buton Utara di bawah pimpinan Ketua Laski Kabupaten Buton Utara Ibu Dr. Haja Siti Nadia Abu Hasan menghadirkan personil sebanyak 150 orang. Kami datang dengan penuh semangat untuk berkompetisi dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi pada seluruh kabilah para peserta melestarikan seni budaya Islam selama perlu kami informasikan bahwa Laski bersama
Dan kalau pada beberapa titik, oleh Bapak Dr. Sabah, PNS, sebagai Bupati dan